أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومن دعا بدعوته إلى يوم لا رب. فأما بعد، الحمد لله. Isu melibatkan kuizm begitu hangat dalam beberapa perbahasan, bermula daripada perbahasan di Muktamar Dewan Ulama PAS Pusat yang berlangsung di Shah Alam baru-baru ini pada 2013, dan kemudiannya berterusan diperbahaskan oleh pelbagai pihak yang berbahas di peringkat perbahasan PAS Pusat. Ini menunjukkan bahawasanya begitu prihatinnya masyarakat, begitu prihatinnya masyarakat PAS kepada entiti yang mereka harap-harapkan, iaitu Quizzer sebagai satu entiti ilmu, suatu tempat untuk melahirkan kader-kader yang akan berjuang untuk PAS, dan insyaAllah inilah yang sedang kami usahakan. Entiti yang terhebat ini yang telah dilahirkan oleh Dewan Ulama PAS Pusat. Mekuizm yang mengabadikan nama Profesor Zulkifli Muhammad pada namanya telah pun jelas menunjukkan suatu unsur perjuangan dan pengorbanan. Maka bagaimana-mana pelajar-pelajar yang masuk ke kuizm ini, mereka mempunyai suatu pengalaman yang berbeza. Sebab inilah tempatnya, di Markas Tarbiyah Taman Melewat inilah para ulama kita terdahulu, para aktivis profesional dan pejuang-pejuang kita terdahulu telah melakarkan lakaran-lakaran hebat, dan mereka meneroka dakwah dan kesiasah di negara ini. Dan tempat yang penuh sejarah ini akan diteruskan oleh kami dengan lakaran sejarah seterusnya. Maka mereka-mereka yang datang ke sini akan merasai hidup dalam keadaan penuh dengan aktiviti-aktiviti yang berlatar belakangkan PAS secara tulen. Setiap Sabtu dan Ahad, maka hampir-hampir penuh dewan dan kawasan di kuizm ini dilakukan program yang pelbagai. Maka pelajar-pelajar di sini mendapat pengalaman secara berdepan, mendapat pengalaman hidup dalam keadaan berorganisasi dan berharaki dan berilmu serta bertarbiah dengan tarbiah yang benar-benar di hadapan mata mereka. Ada kalanya mereka juga terlibat sebagai peserta, ada kalanya mereka terlibat sebagai urusetia, dan inilah kehebatan dan kelebihan bagi anak-anak yang dihantar ke sini. Kami cuba didik mereka untuk menjadi tentera-tentera Allah Subhanahu Wa Taala yang nampak depan mata mereka laluan-laluan lakaran-lakaran perjuangan ini.